Rumah warga yang terdampak angin puting beliung di Kabupaten Bandung mulai diperbaiki secara mandiri oleh pemilik. Namun mereka masih menunggu bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Berdasarkan dari pantauan udara akibat kerusakan angin puting beliung beberapa waktu lalu, atap rumah warga rusak berat. Saat turun hujan, warga seringkali menutup rumahnya dengan terpal untuk sementara. Sambil menunggu bantuan dari pemerintah, warga memperbaiki rumahnya secara mandiri dan bergotong royong. Sementara itu, angin puting beliung menerjang belasan rumah warga di Kampung Citawa, Desa Taruma Jaya, Kabupaten Bandung hingga rusak berat. Angin yang berembus kencang membuat panik warga. Bahkan terlihat beberapa atap rumah warga terbawa angin. Saat ini, petugas gabungan masih melakukan pendataan rumah rusak akibat diterjang puting beliung tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina